Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Long desain Kali ini kami mau berbagi cara membuat video tutorial kaligrafi bentuk koin emas seperti ini dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Oke, langsung aja kita akan membuatnya dengan cara kita buat dulu layar kosong yang bentuknya transparan seperti ini. Atau teman-teman bisa mensettingnya dengan cara pilih seperti ini di sini teman-teman dari biasa white kami gunakan yang transparan seperti ini sehingga nanti bentuknya seperti ini kemudian pilih nama dinamai dulu baru pilih oke OK. akan seperti ini bentuknya kemudian mengambil kaligrafi teman-teman yang akan ambil bisa bentuk foto ataupun bintang bentuk tulisan terserah teman-teman oke okay, kita ambil dulu Ruleernya ini, teman-teman bisa mengaktifkan dengan cara pilih di sini. Rules ini, kalau teman-teman tinggal centang, nah, kalau nggak dicentang hilang, nah, makanya diaktifkan dulu dengan cara pilih. Rules kita centang, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita ambil dari garis ini, garis rule. Kita masukkan, kita tarik aja perlahan seperti ini, nah, maka akan tepat di tengah. Kemudian yang garis horizontal, ya. Nah, kita letakkan perlahan-lahan kemudian akan otomatis terletak di bagian tengah. Kemudian kita pilih di sini kita klik kanan yaitu pilih ellipse ellipse tool untuk membuat lingkaran. Kemudian kita drag atau geser dengan cara klik tekan shift dan alt untuk membuat bulatan dan di tengah persis seperti ini. Oke, okay, setelah itu kita bisa mewarnainya dengan mengaktifkan fill ini kita gunakan warna teman-teman terserah saya gunakan yang ini apa apa mana saja kami gunakan yang warna abu-abu kemudian yang ini kita yang stroke kita nonaktifkan nah, garis yang di pinggir ini kita nonaktifkan kita silang seperti ini setelah itu kita bisa duplikat dengan cara klik kanan atau ctrl c di keyboard teman-teman atau ctrl kanan pilih duplikat layer Nah, lalu kemudian teman-teman bisa menulis di sini duplikat atau apa terserah lalu kemudian kita pilih Oke okay. maka akan muncul layar duplikat seperti ini kemudian dari layar duplikat ini kita klik kanan pilih cleaning option kemudian kita pilih di sini gradient overlay Oke okay. seperti ini hasilnya nah, atau teman-teman memilih di sini yang ini Kemudian kita bisa geser seperti ini. Oke, okay. seperti ini hasilnya. Kita bisa menggeser-geser sedikit sesuai. Oke. Okay. Kalau sudah sesuai, kita pilih oke. Okay. Kemudian kita pilih create any layer untuk membuat layer baru di sini. Untuk membuat layer ke-1 yaitu layer kosong, kemudian kita tinggal mewarnai. Kami gunakan warna hitam. Di sini kita pilih yang paint bucket tool ini, kita klik, kemudian kita tumpahkan atau kita apa itu, catkan, kuaskan di sini seperti ini, kemudian kita tinggal kembali di sini pilih filter, kita filter dulu, kita add dulu noise-nya. kemudian kita gunakan yang 65, pilih oke okay. kemudian kembali lagi ke filter, pilih, oh kita blur dulu. Nah, kita blur dulu. Nah, setelah di blur, kembali lagi, kita pilih yang stylize. Ini kita pilih emboss. Nah, maka akan hasilnya akan seperti ini. Kita gunakan yang 129, height-nya 3, 5, kemudian pilih oke. Okay. Setelah itu, kita turunkan dulu opacitynya Di sini coba kita pilih yang 30. Oke. Okay. 30 atau 20 terserah teman-teman. Kemudian kita pilih di sini yang ini kita tekan kontrol. Ini bisa kita kontrol. Kemudian pilih mask. Cut layer pack ini nah, untuk memotong garis yang sisa tersebut. Setelah itu kita blok duanya dengan pilih kontrol lalu Ctrl G untuk membuat grup satu grup ini. Nah, udah menjadi satu grup. Kemudian kita duplikat dengan cara Ctrl J atau klik kanan. Lalu pilih duplikat layer, kita pilih oke OK. Nah, setelah muncul ellipse copy ini satu, kita naikkan seperti ini sehingga di atas posisinya, di atas grup ini posisinya. Kemudian kita pilih kembali di sini yaitu yang ellipse tool Yaitu buat lingkaran dengan menggunakan kami gunakan di sini yang dari new layer kita ganti menjadi sub track front shape kemudian kita geser di tengah ini seperti ini dengan cara tekan shift dan alt untuk membuat center seperti ini kemudian kita drag terus seperti ini kira-kira sudah selesai kita lepas maka akan berubah seperti ini kemudian kita klik kanan pilih blending option kemudian pilih bevel emboss ini kita klik seperti ini duanya. kita klik kemudian kita gunakan coba yang 250 kemudian yang ini 8 coba oke okay. terus 3 oke okay. ya seperti ini hasilnya kemudian pilih oke okay. kemudian kita kembali ke sini kita ambil klik kanan pilih yang polygon tool ini kemudian kita pilih yang 50 di sini kami gunakan yang star terus kita drag di sini kita tekan shift dan alt nah seperti ini hasilnya lalu kita bisa lepas kita paskan seperti ini lalu kita lepas kemudian kita duplikat dengan menekan tombol ctrl C di keyboard teman-teman kemudian kita ctrl T Kemudian kita putar Seperti ini Lalu kita tekan enter kalau sudah selesai Kemudian kita blok dua-duanya ini Kemudian ctrl E Untuk membuat satu Setelah itu kita bisa tekan Klik kanan Pilih Restress layer nah, Seperti ini Kemudian kita klik kanan lagi Pilih blending option Kemudian kita gunakan yang stroke ini Coba kita pilih nomor 2 kemudian pilih OK, kemudian pilih Ctrl C lagi untuk menduplikat, lalu Ctrl T untuk memutar. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kita enter, lalu kita klik dua-duanya, kita blok, kemudian Ctrl E untuk menyatukan menjadi satu seperti ini kemudian kita ke layar bawahnya dengan tekan menekan kontrol seperti ini kemudian pilih di sini add layer mask nah maka akan terpotong seperti ini bentuknya kemudian kita bisa tekan alt kemudian yang ini kita tekan tahan kita masukkan di layar yang di atasnya nah seperti ini sehingga akan berubah bentuknya seperti ini. Kemudian kita bisa menurunkan filenya, file ini. Kemudian yang ini juga iya. Kita klik kanan, pilih blending option. Kemudian kita pilih bevel emboss, emboss ini. Kemudian kita coba menggunakan down seperti ini hasilnya. Kemudian kita pilih oke. Okay. Kita turunkan. Akan seperti ini hasilnya. Setelah itu, teman-teman bisa tekan kontrol untuk mengblok dua layer ini, lalu kemudian kita kontrol G untuk membuat grup sehingga menjadi grup satu, grup dua seperti ini dan ini. Oke, okay, kemudian kita akan membuat lagi, yaitu dengan cara kita pilih elips satu ini, kita kontrol C atau duplicate layer, kemudian kita naikkan lagi ke atas seperti ini di atas layer. Layar grup ini kemudian kita ctrl T, kemudian tekan Alt dan Shift di board, di keyboard teman-teman, kemudian kita tarik seperti ini. Oke, okay. oke, okay, setelah itu tekan Enter, kalau sudah selesai, kemudian kita mengambil lagi di sini. Klik kanan, pilih edit Tool" untuk membuat lingkaran. Kemudian kita gunakan yang separate front to shape ini. Kemudian kita geser atau kita drag seperti ini dengan Tekan Shift dan Alt. Kita drag, kita geser seperti ini. Oke, okay. setelah kira-kira sudah cukup seperti ini, kita lepas maka akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita kembali ke grup yang kedua. Kita buka dulu grupnya. Kita mengambil yang ini. Coba kita ambil yang ini. Tekan Alt. Lalu kita masukkan di sini. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Ini kita turunkan. Nah, akan seperti ini bentuknya. Kemudian kita akan menambahkan lagi di sini kita klik kanan pilih yang custom setul ini kemudian di sini kita gunakan yang bentuknya bintang di sini ada pilihan kita gunakan yang bintang ini oke okay. kemudian kita bisa kita akan save lalu kemudian kita kasih warna warna hitam oke okay. kemudian yang stroke ini kita nonkan kita nonaktifkan lalu kemudian kita Ctrl T. Kita geser. Coba kita perbesar dulu sedikit. Kita tekan Shift dan Alt. Kita sesuaikan dulu. Oke, okay, setelah sesuai, kita bisa tekan Alt untuk mengambil posisi yang di tengah ini. Seperti ini, kita letakkan di sini untuk kita putar. Oke. Okay. kemudian kita klik kanan, pilih rotasi kemudian kita tarik seperti ini oke setelah seperti ini kita duplikat layer atau ctrl c tekan dua doanya, kemudian ctrl J kita duplikat kemudian kita ctrl T nah seperti ini, kemudian kita tekan shift kita geser seperti ini oke, okay, kemudian tekan enter kemudian kita ctrl J lagi kemudian ctrl T tekan shift untuk kita geser seperti ini oke okay. oke setelah sesuai kita bisa tekan enter. Kemudian kita bisa menduplikat. kita blok dari satu ini sampai ke sini. Oke. Okay. Kita tekan Shift seperti ini lalu kemudian Ctrl E untuk menyatukan satu layer. Kemudian kita pilih raster layer ini. Oke. Okay. Kemudian kita tinggal mengambil ini kita tekan Alt. Tarik masukkan seperti ini. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita bisa klik kanan, pilih blending option. Kita coba yang down seperti ini. Pilih yang down. Oke. Okay. pilih Oke. Okay. Tekan Oke. Okay. Oke okay, setelah selesai kita bisa tekan blok dua-duanya ini lalu kemudian Ctrl G untuk membuat grup maka sudah menjadi grup tiga satu dua tiga grup satu yang ini grup dua yang ini oke okay, yang pinggir yang tiga yang grup bintang yang grup satu yaitu grup backgroundnya oke okay, kemudian kita duplikat lagi yang elips satu ini kita klik kanan atau duplikat layer dengan Ctrl C. oke okay kemudian kita masukkan ke atas lagi seperti ini oh sorry kita masukkan yang paling atas di atas grup 3 nah seperti ini hasilnya kemudian tekan T kita tekan Alt dan Shift untuk mengecilkan objek oke tekan Enter kalau sudah selesai Kemudian pilih di sini ellipse tool. Kemudian di sini kita ganti yang nomor 3. Tekan shift dan alt untuk mempaskan posisi bundaran ini. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita buka yang nomor 3 ini grup 3, kita ambil yang ini tekan alt sambil copy paste masukkan seperti ini atau copy pasti layar bisa nah maka akan seperti ini kita filenya kita turunkan kemudian kita bisa blending option klik kanan blending option kita, kita gunakan yang up oke okay, seperti ini kemudian pilih oke okay. kemudian kita tinggal memasukkan Kaligrafinya dengan cara yaitu tekan Move Tool, kita ambil tekan, lalu tahan masukkan di objek yang kita kerjakan seperti ini, lalu Control T untuk menyesuaikan ukuran di sini. Oke, okay. kita letakkan di atas seperti ini, Alt dan Shift. Oke. Okay. Nah, maka akan seperti ini kemudian tekan enter. Nah, sekarang tinggal men-copy dengan cara bisa teman-teman klik kanan pilih copy layer still ini nah, seperti ini lalu kemudian pastekan di sini klik kanan pilih paste layer still nah seperti ini atau teman-teman tinggal mengambil ini dengan cara tekan alt lalu di kita geser masukkan di layer ini seperti itu sama saja maka akan seperti ini kita klik kanan, kalau apabila kita akan mengeditnya, di sini teman-teman bisa mengambilnya, bisa up atau down. Kalau down seperti ini, kalau up bisa seperti ini. Nah, Sesuai selera teman-teman. Maka ini sudah jadi seperti ini. Kemudian kita pilih Oke. OK. Sekarang tinggal memberikan pewarnaan. Di sini apabila sudah selesai, sekarang tinggal memberikan pewarnaan. Kita tekan Ctrl, kita blok dua-duanya, Ctrl G akan menjadi grup keempat sehingga ini akan rapi tidak berantakan sekarang tinggal membuat pewarnaan teman-teman bisa memilih di sini klik kanan pilih color balen dulu coba kita tarik ke kiri yang kuning dan yang merah seperti ini oke kemudian bisa pilih lagi di new la fill ini pilih yang level Terus pilih lagi, klik kanan, pilih yang huruf, oke kita coba pilih yang red dulu, kita naikkan dulu yang red, terus pilih yang hijau, terus yang biru, oke. Okay. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini adjustment atau teman-teman pilih di sini Windows untuk mengaktifkan ini kita ke centang aja adjustment maka akan ada di sini. Kemudian pilih yang ini. Maka akan seperti ini hasilnya kemudian kita tinggal mengklirkan kita pilih view kita buang kita hapus garis yang vertikal horizontal lalu pilih yang clear quits. maka akan terhapus dengan sendirinya maka akan sebenarnya hasilnya kaligrafi bentuk koin efek emas dengan menggunakan aplikasi photoshop oke terima kasih semoga bisa memahaminya dengan mudah dan mengerjakannya dengan baik. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan video tutorial ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng di dekat subscribe untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.